Pemirsa, harga saham PT Aneka Tambang TBK pada perdagangan kemarin melesat sebesar 10,22% di level Rp1.240. Ini merupakan rekor tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Head of Research Samuel Sekuritas Indonesia, Surya Dharma, memperkirakan harga ANTM masih berpeluang naik dengan resisten Rp1.350, sementara level support Rp1.100. Euforia kemenangan Joe Biden sebagai presiden terpilih Amerika Serikat yang mengkampanyekan green energy menjadi katalis positif kenaikan emiten yang memproduksi nikel di Indonesia. Tahun ini, perusahaan dengan kode saham ANTM itu telah mencapai posisi terendah pada level Rp364 ketika terjadi pandemi virus corona yang merontokkan pasar saham dunia. Berikut data saham ANTM pada perdagangan kemarin. Ya, kita lihat untuk harga saham ANTM. Di penutupan kemarin, bursa saham dari ANTM Aneka Tambang TBK menguat di level 1.240, penguatannya 115 poin atau 10,22%.